Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sirius Otter. Kali ini saya akan tes akurasi senapan angin Predator Semi SMG Senandar 2020 di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, langsung saya tata senapannya ya. Masih peluru ini cocoknya pakai airglass dan ini tekanan angin 2500 PSI. Oke, di sana kosong, buatkan satu lubang peluru dulu ya. Tuh kosong ya. Oke. Kelihatan enggak ini ya, ini ya tepatnya, tambahin lagi besar lagi ya, kelihatan. Oke, tambahin lagi. Oke, tambahin lagi. Oke, tambahin lagi. Tetap terhalang retikel ya, berarti itu kumpul ya. Mantap, tambahin lagi. Tetap oke bos. Nah itu ya, mantap sekali ya untuk akurasinya. Ini tak nyatakan lulus tes dan ini barangnya. Nah, sesuai pilihan ya, ini warna hitam. Tuh, ini pakai popor maju mundur versi cangkul kayak gini ya. Ini mantap. Dan untuk selain power di sini, untuk pegangan pakai grip ori, ini asli karet. Ini safety trigger, coba ya. Harusnya ini kalau ke sini aman. Nah, bener ya, aman ya. Berarti coba. Nah. Oh. Misal kalau gini, nah ini dikembalikan lagi ya ke depan. Nah, gitu. Baru ini dikembalikan. Gitu ya mas bos. Oke, dan ini larasnya pakai laras baja pilihan CWS order, panjangnya ini 60 cm lalu 12 OD 13 tabungnya pakai tabung bocap jenong Venom 500 cc itu sudah pakai redam, makanya suara senyap sekali ya. Redam merek Uki Ultimate Super Senyap. Dan manonya ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa di dalam tabung, ada di kiri. Chamber pakai seri terbaru saat ini ya, seri 7, jadi bagus dan awet insya Allah. Untuk tempat tulisan anginnya didikan senapan pakainya min kubler. Nah ini gunanya untuk mempermudah pemula, bagi yang sudah pro ya lebih mudah lagi gitu. Tarikan setiap kayak gini. Nah, untuk cancel pengukang nanti dapat ya. Dan ini kelengkapannya apa aja itu ya, peredam, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, STKS, dan juga ini kalender. Ini ya bos. Ya, ini tasnya. Dapatnya tas yang saku 3 ya. Mantap. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.